Kita bersama dengan Lan solo untuk konsert Gegar Vaganza separuh. Dia nak lagi tu, nampak tak? Dia nak lagi. Separuh akhir kita dah melihat Lan solo langkah ke konsert final. Penampilan yang melambangkan duta Firefly, kata Nabil. Eh, tahniah diucapkan untuk Lan solo walaupun mengalami kesakitan pada minggu lepas. Sebab kata Tok Ram tadi, semua peserta keberangkalian akan menjadi juara, sesiapa saja. So, kita nak tanya tentang sejauh mana keyakinan Lan solo untuk melangkah ke final nanti. Keyakinan yang tinggi tu saya perlu letak. Tapi harapan tu saya tak berani nak cakap apa-apa. Cuma saya hanya mampu mendoakan kesihatan saya berterusan dan melakukan yang terbaik aja. Sebab final tu bagi saya, kalau tak menang pun tak apa, janji persembahan saya tu diingati, disebut-sebut. Itu je yang saya nak. Itu target Lan solo ke melangkah ke final. Tolah sedikit persiapan untuk minggu ini, dua buah lagu. Untuk lagu Eliana tu memang bukan forte saya. Jauh lagi je, cuma saya kena menari. Tapi saya ambil benda yang bukan nak cakap simple, tapi simple tapi unik, tarian yang macam ala-ala puppets punya style kan. So saya request dekat dancer macam itu. So saya pun menggunakan lengan robot. Lengan orang panggil lengan apa, saya lupa dah nama dia. Nama dia? Ada nama. Contoh tik-tik-tik-tik lah. Nama dia tik-tik juga. Kan? Okay. So saya dapat semua tu dan saya letakkan saya punya confident level cukup pada apa yang saya cuba lakukan. Walaupun lagu tu saya tak berapa mahir sebenarnya. Susah lagu Eliana ni. Nampak macam senang bila nyanyi. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Kan? Mencabar, sangat mencabar. Sangat mencabar. Tapi itulah GV. Sebab saya pun join GV memang saya nak melakukan sesuatu yang bukan saya punya forte kan. So alhamdulillah lah dapat lagu-lagu yang macam-macam. So untuk lagu Ukiran Jiwa, ramai yang cakap dengan saya bila lagu Sifu makanan saya kan. Tapi secara jujurnya rasanya dengan penyakit yang ada ni sangat-sangat berisiko untuk saya menyanyikan lagu tu dengan baik. Tapi alhamdulillah bila komen Tok Ram untuk lagu kedua, dia cakap kau kena all out untuk lagu yang kedua. Saya lepas tu saya terus hanya fokus pada satu benda, saya kena nyanyi lagu ni dengan tak kisah cara saya. Walaupun orang cakap lagu makanan saya ke tidak, saya just all out yang terbaik. Itu je. Masih sakit ke? Dia, saya makan penggila tak ada rasa kan. Tapi dia masih ada, cuma dia tak membengkak. Alhamdulillah, bila kalau membengkak saya jadi macam minggu lepas terbaring lah. So bila dia tak membengkak ni, saya bolehlah bergerak. Pergerakan tu tak adalah sehebat sebelum-sebelum ni. Cuma macam sekarang ni saya bataskan sikit. Bila on pentas je saya lebihkan energi kat situ. Ceritakan sedikit lagu yang ditugaskan untuk minggu depan. Okay, lagu yang ditugaskan untuk saya, lagu kumpulan Mojo, tak salah saya tadi. Saya belum ada apa-apa persiapan lagi. Cuma Roman Cinta. Roman Cinta tu dah katanya diberikan kepada, ada silap kan? Diberikan kepada Abang Tia. Saya pun tak sure sebab semua sure semua lagu-lagu sebab yang diberikan semua tengah pening. Tadi teknikal, tak apa. Okey. Cuma orang cakap apa lagu yang mendatang, saya inginkan lagu yang orang cakap apa, saya ingat nak fun lah sebenarnya. Rap pun ada juga. Sebab ramai dah, Azami pun dah dapat lagu rap. Nah, ceritakan sedikit dah penampilan duta Firefly kita malam ini. Okey. Fashion lengan dia tu. Okey, fashion lengan untuk Kali Serindu tadi dan ini smart sebab saya membawakan lagu ballad. Ok,
kita nak tahu tiga buah lagu yang sangat puas hati sepanjang Gegar Berganza sebelum kita melangkah final lah. Okay, first sekali week pertama lagu sendiri dah memang lagu puas hati lah sebab dengan Tok Ram punya minggu pertama dengan Tok Ram tukar arrangement yang jauh berbeza dengan band saya. Seterusnya yang paling memberi impact besar, impact tangga pertama adalah lagu Sayang Sayang yang luar pada forte saya. Saya tak sangka pun saya boleh berjaya bawakan lagu tu dan dapat top 3 masa tu. Dan seterusnya Sangkar Cinta yang selalu menjadi bualan sampai sekarang. Ucapan untuk peminat akhir sekali. Kepada semua penyokong saya, LK Rangers terutamanya dan semua yang berada di JB, jangan lupa dapatkan tiket Gegar Vaganza musim keempat akhir ini di www.gegarvaganza.com.my dan datang ramai-ramai kita support. Kita kasih havoc. Apa kata Lan, dah melangkah ke final pun dah cukup. Tapi bila dapat juara lagi berganda-ganda lah cukupnya. Hadiah pun dah besar. So kita ucapkan tahniah dan juga gulat untuk Lan. Kita jumpa di JB minggu depan. Sekian dulu temu bual bersama dengan Lan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Bye.